Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Ya, kali ini Haki sedang berada di sawah. Ya, di sawah ya. Iyalah, yang kayak gini sawah ya. Ya. Kali ini Haki sedang ngurek. Nih, saya sedang ngurek seperti ini. Itu saya ya yang lagi ngurek. Nah, lagi ngurek bareng temen. Di atasnya ada rel kereta api. Jangan jauh-jauh sama rel kereta api walaupun tempatnya ngurek. Ini di atas ada rel kereta api nih. Jalur Jakarta Bandung ya. Tuh. Jadi sini karena kerjaan di sawah sudah lebih terkendali dan lebih banyak jongjon, sudah mulai santai ya maksud saya. Jadi kan bisa sambil ngurek. Ada sungai di sini. Jadi mau ngurek, hunting kereta api, mancing, hunting kereta api, jangan lupa buat nyelesain juga tugas dan kewajiban yang paling utama ya. Ya, kenapa saya jarang hunting, kenapa saya jarang upload? Tahu ya, ke sawah. Kadang-kadang nguber-nguber keretanya, kadang-kadang mepet. Deket sih sama rel, ya nggak deket-deket juga, tapi maksudnya masih kejangkau sebenarnya. Cuman ya gitu, karena aktivitasnya kebanyakan di sawah sama di kebun. Kalau ngureknya, ngurek-ngurek itu ngurek belut ya teman-teman, ngurek belut. Kalau belutnya nggak dapet, ya mancing juga nih. Ada sungai, ada sawah, ada rel kereta api. Ya udah, cocok ya teman-teman. Oh, ini kalian tebak ya, saya yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Jadi biar teman-teman tahu ya, kadang-kadang kan suka ada yang kepo tuh. Relpen itu kegiatan lainnya apaan sih? Nah, di video ini terjawab ya teman-teman ya. Cukup terjawab seperti itu. Ini sebentar lagi bakalan melintas kereta api, apa ya, jam segini tuh. Mungkin Argo Parahyangan ya. Kereta api stainless steel. Kereta api Raja Selatan, kereta api penguasa Bandung, di Argo Parahyangan. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya lanjut ngurek dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.